Oh, 3 minit. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya akan cepat-cepat banyak butiran yang saya ingin menyentuh. Jadi saya mula dengan 080700 di mana saya ingin bertanya tentang pembelian vaksin pneumococcal yang dikatakan berjumlah 90 juta. Bagi saya ini satu keputusan yang baik. Ini buat semasa PH, tetapi saya nak bertanya sebab apa kerajaan sekarang telah membuat keputusan untuk memberi vaksin PCV10 dan bukannya PCV13. Saya ingin berkongsi satu keratan dari 2019 WHO position paper on pneumococcal conjugate vaccines in infants and children under 5 years of age yang jelas menunjukkan bahawa the economic evaluation of including PCV13 dengan izin as part of the National Immunization Program dalam masa 5 tahun PCV13 was estimated to save an additional 696 million compared to the use of PCV10. Jadi ini menunjukkan satu significant penurunan cost saving and cost effectiveness of including PCV into the NIP. Selain itu, PCV13 adalah satu vaksin pneumococcal conjugate yang paling luas digunakan di seluruh dunia. Ia disertakan dalam program imunisasi nasional di 127 negara, bukan 500 negara, dan eksklusif di 120 negara. Kerana PCV memberikan perlindungan yang lebih luas mengandungi serotype 3, 6A dan 19A. Di Malaysia, PCV13 covers 86.1% daripada IPD berbanding 62.9% yang cuma is covered by PCV10 mengikut data IMR yang dikeluarkan. Di Malaysia, serotype 19A accounts for 11.8% of IPD. Jadi kita melihat, banyak saya nak cakap, tapi kita melihat bahawa serotype 6A dan 19A sebenarnya ada serotype pneumococcal yang paling banyak dikesan di Malaysia. Namun tidak dilindungi di bawah PCV10 yang dipilih oleh kerajaan. Banyak lagi kelebihan PCV13 di mana ada reduced susceptibility to penicillin, impact to community acquired pneumonia. Pneumonia masih punca utama kematian under 5 mortality di Malaysia. Penurunan signifikan otitis media dengan PCV, juga indirect protection herd effect. Banyak lagi kebaikan. Oleh itu, saya ingin menunggu penjelasan daripada menteri termasuk syarikat mana yang mendapat tender tersebut. Adakah ia dibuat secara terbuka? Berapa yang kita bayar untuk setiap dos PCV 10 ini? Saya tidak mahu disebabkan keputusan ini kita dengan izin penny wise pound foolish. Dan kesannya kita tidak dapat mencapai target perlindungan yang kita ingini. Dan rakyat kita mendapat vaksin yang inferior dan tidak berkesan. We should not be stingy when it comes to the lives of our people dengan izin. Dengan butiran 30 perubatan banyak disentuh oleh rakan-rakan seperjuangan saya, kita tidak dapat melihat sama ada penambahan atau penurunan dari setiap butiran di clinical department. Memang Menteri ada penjelasan bahawa ia telah diconsolidated atau disatukan dalam program khusus, tetapi isu ini akan menyebabkan day to day clinical practice of our doctors and pharmacists. Mengikut anggaran mereka, actually up to July mereka mungkin kehabisan peruntukan. Mereka kena menunggu disebabkan paperwork birokrasi yang ada untuk memohon dari peruntukan program khusus ini. Siapa yang membuat keputusan? Siapa yang akan meluluskan peruntukan ini? Berapa masa yang akan diambil? Kita tidak mahu melihat pesakit, doktor beritahu pesakit, minta maaf, saya tak tahu sama ada saya berawat kamu kerana kena tunggu kelulusan peruntukan ini. Kita tidak mahu melihat perkara ini. Oleh itu, saya minta menteri menjelaskan kenapa ada satu accounting yang baru untuk bajet ini dari segi kesihatan. If it is not broken, why fix it? Sekian saja. Terima kasih Yang Berhormat Pandai Kuching. Saya minta yang lain boleh celahan semasa menteri atau tim menteri.